Halo guys, kembali lagi di Kestel. Kali ini kita mau review satu buah produk pir sensor ataupun sensor gerak. Oke, ini produk dari China, jadi tadi baru datang. Langsung aja kita lihat. Untuk produk ini dia memiliki kapasitas kekuatan sampai dengan 500 watt. Di sini ada tertera. Untuk tegangannya 220 volt. Untuk modenya ini ada QD yang ada di atas ini. Oke. Di sini saya sudah sambungkan dengan tegangan listrik 220 volt dan juga output untuk lampu di 220 volt. Di sini ada untuk sensor geraknya. Jadi kalau dia ketika terang ataupun ketika siang hari, sensornya ini nggak bakalan mendeteksi adanya pergerakan. Nah, ketika malam hari ada pergerakan, dia akan menghidupkan lampu selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit. Ini dia. Langsung aja kita coba dalam posisi gelap dan ada pergerakan, dia akan menyalakan si lampu selama 1 menit. Oke, coba saya tutupin dengan tangan untuk menghilangkan cahaya. Nah, ini dia, dia sudah menyala. Jadi untuk si sensor geraknya ini bisa kita tanam atau mungkin bisa kita pasang di plafon, di lemari, dan juga di dekat tangga. Ketika malam hari, ketika kita mau naik turun, jadi dia otomatis menyalakan si lampu. Ataupun bisa di bagian dapur, ruang tamu, ini bisa. Jadi alat ini bisa disembunyikan, hanya keluar bagian sensor ini aja. Ini bisa dilepas juga. Dia bekerja di listrik 220 volt. Untuk cara pemasangan seperti ini ya, di merah dan hitam untuk listrik masuk dan putih biru untuk listrik yang keluar ke beban ataupun lampu. Demikian review kali ini, jangan lupa subscribe sama like-nya ya. See you, bye-bye. Do you want to know?